satu lagi penghina Habib Rizik yang dibayar kontan oleh Allah, netizen. Makanya jangan suka menghina ulama. Opini bangsa, lagi-lagi seorang netizen bernama Ruben Surya Pratama, 21 tahun, yang menista Imam Besar FPI Habib Rizik Syihab berpulang. Diketahui Ruben yang menjadi wakil kepala bidang 2 DPW Reskweb Rindo Jateng meninggal dunia setelah menjalani perawatan medis akibat penyakit tumor yang dideritanya. Seperti dilansir dari Sindo News, meninggalnya Ruben menggegerkan netizen di sosial media. Pasalnya, semasa hidupnya, mahasiswa semester 4 sebuah perguruan tinggi di Semarang itu diketahui suka menghina Habib Rizik melalui status-status di laman Facebook pribadinya. Dalam postingannya di pada tanggal 14 Juni tahun 2017, Ruben menulis, "Ata-ata, goblok, anjing, babi, set biasa terlontar dari mulut Rizik Syihab. Anehnya, banyak orang I menganggapnya ulama." Status Ruben tanggal 14 Juni itu kini penuh dengan tanggapan netizen usai kabar Ruben meninggal. Malah mati duluan nih orang I nyumpahin Habib Rizik. Jack suka menghina ulama, makanya komen Harry Ding Dong. Hobi mencaci maki ulama I belum tentu salah, eh akhirnya modar kiki-kiki kasihan. Ujar Tommy El Caniago. Sudah.